Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Urban Pro Development Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,200 sebulan. Double Happiness Cafe Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Kuching. Gaji RM46.15 sehari. Kumpulan Kris Jati Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sebuyau. Gaji RM42.31 sehari. Happy Fit Reflexology Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,200 sebulan. QL Livestock Farming Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Kuching. Gaji RM46.15 sehari. Central Cold Storage Kuching Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai juruteknik dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM3,000 sebulan. IPK Holdings Sendirian Berhad Kuching membelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,200 sebulan. Di Sibu, Yumas Development Sendirian Berhad Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,200 sebulan. Sibu Hindu Temple Associations Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pemahat dalam sektor arca bangunan di Sibu. Gaji RM1,500 sebulan. Nyonya Cafe Sendirian Berhad Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan kedai kafe di Sibu. Gaji RM1,500 sebulan. Total Wealth Contractor Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM46.15 sehari. Hock Seng Li Berhad Sibu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 120 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,200 sebulan. Di Bintulu, Hock Seng Li Sendirian Berhad Bintulu membelau penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,200 sebulan. Dan di Miri, Nam Chiong Dockyard Sendirian Berhad Miri membelau penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan kapal di Miri. Gaji RM1,500 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Thank you.